Pemirsa, sejumlah rumah di permukiman padat di Jalan Kirai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan terbakar. Banyaknya material yang mudah terbakar dan angin kencang membuat api sulit dipadamkan. Kebakaran melanda pemukiman warga Jalan Kirai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Rabu siang. Warga yang panik berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. Namun banyaknya material yang mudah terbakar dan angin kencang membuat api sulit dipadamkan. Sebanyak 16 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Menurut salah satu warga, asal api berasal dari rumah milik seorang warga. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini.